Halo guys, berjumpa lagi dengan Abang SM. Ini ada permasalahan di mobil saya. Jadi starter bunyinya tuh kayak gini, teman-teman. Cuma cetek-cetek doang. Terus ini permasalahannya di kepala aki ya. Akhirnya saya bawa ke tukang las. Ini saya lagi dicor, teman-teman, kepala akinya. Jadi kepala aki yang plusnya itu apa ya namanya? Sudah tidak bagus, teman-teman. Akhirnya saya cor ini dengan biaya 75.000. Jadi teman-teman ke tukang aki aja, teman-teman. Ke tukang aki atau tukang radiator yang pasti dia kan bisa ngecor tuh. Jadi kepala akinya dicor lagi, guys. Cuma 75.000. Jadi ini sedang dicor ya. Jadi itu di yang hitam-hitam itu dikelilingin pakai tanah ya. Biar tidak merembet ke bagian apa namanya, ke bagian akinya ya, teman-teman, soalnya itu kan panas. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau ngecor-ngecor yang berbahan timah bisa ke bagian tukang-tukang aki ya, atau tukang radiator ya, teman-teman. Dia pasti bisa untuk ngecor, teman-teman. Oke, tonton sampai habis ya guys, jangan skip, teman-teman. Jadi kalau kepala aki teman-teman tuh kurang bagus. Nah, ini nih. Ini bahan timahnya ya, guys. Nah. Itu teman-teman. Jadi masukin dikit-dikit, habis itu di nah ini dimasukin lagi tuh. Dimasukin lagi. Terus kira-kira udah agak penuhan baru berhenti, teman-teman. Nah. Itu jatuh ya. Jatuh, kita masukin lagi, guys. Aduh, ini tegang bengkelnya, benar-benar ngirit banget, guys. Nah, hasilnya cukup lumayan bagus ya, ntar ya. Ini jadi pengecoran-pengecoran kayak gini harganya 75.000, mungkin di tempat kalian lebih mahal atau lebih murah ya, guys. Nah, ini sudah selesai, guys. Ini sedang dibongkar. Maaf nih videonya kekat. Ah, videonya kekat. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Nah, hasilnya sangat bagus banget ya. Oke. Beda sama ini yang sebelah nih, sebelah kanan itu dia bukan cocoran. Nah, yang sebelah kiri itu cocoran, guys. Dia lebih lebih bagus ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, teman-teman. Terima kasih. See you next video, guys.